Kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Assalamualaikum. Semoga Engkau kasih jalan keluar buat saya dan Hasna, ya Allah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal janna min marijin. Subhanallah. Suara kamu teh merdu banget. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai teh kamu sedih gitu. Sangkinnya kamu sampai menghayati Al-Quran itu. Kamu memang hebat, ya. Hari Abah Mat belum bisa apa-apa segitunya, Jam. Yang sedih kan karena menghayati bacaan ini abating. Atau sedih karena naon apa? Yang sedih gara-gara Ujang gak bisa ikut lomba hafiz. Karena Ujang udah janji sama nenek kalau Ujang menang rencana dia uangnya buat berangkatin nenek haji. Oh, Ujang teh punya cita-cita pengen ngeberangkatin ini Ujang berangkat ke Mekah. Jangan usah sedih. Nanti Abah Ating yang memberangkatkan Nini ke Mekah. Sama Ujang juga berangkatnya. Beneran, Bah? Ya tuh beneran. Masa Abah pernah bohong sih? Alhamdulillah. Bah, makasih, Bah. Nah, aku cerita napan begini, Jang. Abah teh punya cita-cita. Pengen ngeberangkatin haji kedua orang tua Abah. Sampai dia meninggal, Abah belum bisa berangkatin. Tapi sekarang Abah lega. Abah bisa mewujudkan cita-cita Ujang buat ngeberangkatin ini. Sekaligus sekarang Abang berangkatin Ujang, ya? Ya, Bah. Makasih, Bah. Pak Budi, ini ada uang sebesar 5 miliar hasil dari penjualan rumah saya. Dan sisanya nanti saya akan cicil. Tapi saya mohon sama Pak Budi bisa mengeluarkan anak saya. Maaf, Bu. Gak bisa. Al. Bagus, Om. Jangan dikasih aku. Pokoknya 20 miliar cash. Kredit barang apa kali dicicil. Pokoknya sesuai aja dengan apa yang Om udah tuntut sama mereka. Huh. Jadi selama ini kamu biang kerok dari semua ini, iya? Tante, tante harus dengerin aku dulu. Tante, ini semua adalah permainan kamu. Tante benar-benar kecewa sama kamu. Tante, ini gak seperti yang tante lihat. Lihat kamu! Tapi, saya pasti akan melunasi utang-utang saya. Dan kamu, Nadia, saya gak akan meridui kamu untuk menikahi anak saya. Dan saya juga tidak ridho kamu. Dunia aku. Ingat itu. Tante, tante.
Tante! Tante! Manda. Tenang, Manda. Tenang. Om bisa urus semuanya. Om, om lepasin. Aku gak bisa percaya lagi sama om. Apa ini semua? Manda. Manda. Enggak. Kamu gak bisa dibiarin kayak gini, om. Jadi Faris dipenjara karena membatalkan pertunangan dengan Amanda demi kamu. Masya Allah, kasihan sekali dia. Kamu cinta sama dia? Keberatan ya, kalau Hasna cinta sama Faris. Orang tua siapa sih yang tidak ingin anaknya itu senang? Kalau kamu memang bahagia dinikahi oleh Faris, apa yang mesti lebih berat kan? Jadi Abi tuh setuju. Insyaallah. Abi, Abi makasih banyak Abi. Ya udah. Abi mau sholat dulu ya. Abi kan udah sholat isya, Abi. Abi mau sholat qiyamul lail. Waalaikumsalam, Abi. Hati-hati.